Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita terupdate selanjutnya. Jangan lupa klik akun sosial media kami, supaya berita terupdate lainnya kamu tidak ketinggalan, guys. Ada udang di balik batu, Ayu Ting Ting gemes jadi asisten Rosa demi hal ini. Kekasih Afgan tegas tolak sang biduan. Kamu apaan? Dilansir dari gridstar.id, Ayu Ting Ting mendadak ingin menjadi asisten Rosa. Bahkan sang biduan sampai memohon-mohon pada teman dekat Afgan Syahrisya ini. Bukan tanpa alasan Ayu Ting Ting mau melakukan hal tersebut. Rupanya Ayu Ting Ting memiliki modus tersembunyi kepada Rosa. Ibunda Bilqis rupanya ingin bertemu dengan Super Junior, rekan satu manajemen Rosa di SM Entertainment. Saya sampai nge-DM Teh Ocha. Tetehku sayang, tolong ya Teh, kan sudah deket banget sama Super Junior. Kalau ketemu, ajak Ayu ya Teh. Pintanya dikutip dari YouTube Ati Nurwayuni Sabtu 17 Juli. Ayu bahkan sampai rela melakukan semua hal untuk Rosa. Bawain baju Teh Ocha juga gak apa-apa. Saya rela asal ketemu Suju. Jadikan saya adik Teh Ocha apa sekretarisnya. Terserah, kenang Ayu ketika menulis pesan tersebut. Namun setelah membaca pesan dari Ayu, Rosa dengan tegas menolak permintaan tersebut. Rosa mengatakan Ayu sudah dianggap seperti adiknya sendiri, sehingga ia tidak tega menjadikan sebagai asisten. Kamu apaan? Kamu adik aku juga, ngapain kamu bawa barang-barang? Jelas Ayu mengulangi pesan Rosa. Ayu menjelaskan bahwa ia bangga bisa kenal Rosa dengan yang kini ia menjadi artis internasional. Terlebih lagi, pelantun tegar itu berada di bawah naungan agensi ternama di Korea Selatan. Bangga juga Teh Ocha sudah bisa go internasional dan kenal sama Super Junior. Kan mereka memang legend banget, pungkasnya. Menurut kalian, bagaimana komentarnya soal Fena Lover? Tulis di kolom komentar ya, geng.